Hi guys, and welcome back to this video. Dan di video kali ini, aku akan menunjukkan kalian semua lokasi Joyous Voucher part kedua, yaitu yang ada di Pavilion of Hermits ini. Oke? Jadi sebelum kalian mengumpulkan Joyous Voucher ini, yang ada di area ini, kalian perlu menyelesaikan yang ini, Summer Serendipity Day kedua. Oke? Dan ini wajib banget cuy. Jadi ya di awal video ini, awal-awal kita harus pergi ke sini dulu. Nah, dari sini kalian tinggal perlu lurus ke depan. Dan aku saranin kalian sini bawa karakter kayak Yelan atau dua karakter animo cuy, supaya lari kalian cepet. Dari sini kalian belok ke kiri dan kalian akan melihat satu di sini. Oke, kalian tinggal buka aja begin game. Dan kalian harusnya tahu lah ya, kayak gini perlu kita tembok-tembok aja cuy. Okay. Sip. Nah, dari sini kalian naik ke atas ini dan pergi lurus ke depan. Nah, di sini kita belok kiri dan naik ke atas. Sebenarnya Joyous Voucher yang ini tuh ada di atas, tapi santuy, ada cara gampangnya kok. Oh ya, yeah, by the way, ini kan Joyous Voucher part kedua ya. Dan aku nggak ada video Joyous part yang ke-1 cuy, soalnya video yang kemarin itu udah direcord tapi nge-lag cuy. Hadeh. Maklum PC kentang, sorry. Nah, cara naiknya tuh kita pakai lift yang ini. Jadi kita tunggu aja dulu. Oke, okay, let's go. Wow! Buset dah. Nah, dari sini kita tinggal pergi ke depan. Dan akan ada satu Joyous Voucher di sebelah kiri kita, bro. Nah, di sini. Oke, naik. Oke. Nah, dari sini kalian tinggal perlu lurus ke depan. Waduh, apa ini? Wow, unik banget ya event kali ini. Oke, nah tuh ada di depan. Ya, kita tinggal pergi lurus ke depan. Oke. Okay. Ah, ini event asik banget sih. Nah, dari atas ini, kalian terjun lagi lurus ke depan. Nah, di sini kalian sprint aja ke depan sampai kalian ketemu goa di sebelah kanan. Nah, itu goanya, bro. Kita tinggal perlu masuk ke situ. Sebelum nge-record video ini ya, gue kira ada di atas loh cuy. Jadi gue sebelum nge-record ini, gue nelusurin dulu dan sampai pergi ke atas. Eh, ternyata di bawah sini. Take it easy. Oke, next setelah ngambil dari yang dari gua itu, kita teleport lagi ke teleport waypoint yang di sini. Nah, dari sini kalian perlu pergi ke depan lagi. Oke, dan kita perlu naik ke tiang ini. Ayo dong, Yelan. Aduh, buset dah. Oke, di sini kita mulihin stamina dulu. Oke, sini. Dan akan ada satu Joyous Voucher di bawah sini, bro.
Nah, dari sini kalian tinggal langsung aja glide ke depan. Ayo dong. Aduh, astaga, perlu nge-stack lagi. Oke, sip. Nah, dari sini Jack's voucher selanjutnya itu ada di dalam gua sini, bro. Dan lagi-lagi sebelum gua tahu tempatnya, gua sempat pergi ke atas, cuy. Hadeh. Take it easy. Nah, di sini kita tinggal perlu lurus saja. Let's do this. Nah, di event kali ini, menurut kalian story-nya gimana? Menurut gue seru sih, bro. Ada keluarga Yula lagi. Salah satu anggota klan Lawrence gitu kan ceritanya. Dia terjebak di sini gitu. Damn, bro. Nice. Ini yang terakhir. Oke, guys. Itulah semua Joyx Voucher yang ada di Day 2 kali ini. Atau Pavilion of Hermits ini. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Untuk membantu perkembangan channel ini, oke? Okay? Terima kasih sudah nonton. And I'll see you in the next video.